mungkin pas dengar lagu sesuatu tuh tiba-tiba teringat banyak hal. Saya udah dapat semua ya. Nih dari dokter Mas. Itu namanya anchoring. Nah, paling penting cari lagu itu, lagu yang ya, paling bisa membuat itu seperti itu. Makamnya itu sebuah perilaku yang menunjukkan terhadap kecemasan, keresahan dan sebagai pelarian dirinya. Itu banyak kayak begitu. Nah, bagaimana adalah untuk mempercepat fase tersebut? Yang pertama itu adalah pada saat di situ muncul lagi bagus dikit, muncul lagi bagus dikit, muncul lagi. Ternyata ada gangguan dimakan dok. Jadi apa yang namanya insting ya. Jadi kalau ada makan apa apa dia tuh nggak bisa menahan. Jadi kalau kesal tidak bisa menahan. Betul. Terus tidak bisa menahan diri. Karena itu penyebab paling utama. Kalau saya obat tadi jawab juga bentuk kayak gitu-gitu aja. Dan ternyata setelah dianalisa lebih lanjut adalah makamnya itu sebuah perilaku yang menunjukkan terhadap kecemasan, keresahan dan sebagai pelarian dirinya. Banyak sekali sam. Gitu. Jadi kalau gitu faktor-faktornya betul. Dan ternyata setelah diobati, setelah dilakukan terapi ngobrol, ternyata gangguan perilaku makannya berubah, kiraunya bagus. Ini yang kesimpulannya adalah bahwa apa yang menjadi perilaku kita saat ini itu sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi juga untuk masalah itu, tadi itu juga dipengaruhi oleh kematangan ya. Konsep diri itu sangat banyak ya, kematangan, gitu ya, juga yang sangat banyak ya. Jadi kita dipengaruhi oleh seseorang ya. Kepotong sedikit nggak pak? Bisa diulangi dok? Itu juga dipengaruhi oleh kematangan ya. Nah, itu dipengaruhi juga oleh kematangan seseorang. Kematangan seseorang ya, kematangan. Masih ya. Ya, oke, okay. Dokter mohon. Nah, jadi kematangan seseorang tuh mempengaruhi ya, kematangan. Maaf, dokter potong-potong suaranya. Faktor-faktor yang mempengaruhi juga untuk konsep diri. Ya, maturasi itu jadi orang itu dengan oke, okay, ya. Jadi dia lebih okay, bisa dokter sinyal. Dan dia secara bijaksana, ya bisa bijaksana pasti, menerima sinyal. Iya betul, saya juga tidak pernah menolak. Nah, jadi kematangan seseorang itu mempengaruhi ya, kematangan. Sip. Sekarang saya jelaskan lagi apa itu kematangan. Menurut dokter Nenek, kematangan seseorang itu seperti apa? Ya, maturasi itu jadi orang itu dengan perubahan. Jadi dia lebih bisa menerima dirinya dan dia secara okay. Bijaksana, ya bisa bijaksana menerima dirinya. Gitu. Jadi tidak pernah menolak faktor lingkungan atau faktor sosial atau malah dirinya dia harus menerima itu orang yang matang. Jadi orang itu bijaksana. Ya. Yes. Jadi ada namanya adalah belief system, five system of grief. Jadi adalah langkah yang paling utama untuk membentuk konsep diri adalah acceptance. Orang menerima dirinya itu ada bermacam-macam pada tangganya dok. Pertama itu adalah orang denial. Ya. Lu tuh begini, enggak, gua nggak kayak gini ya. Terus setelah fase denial itu adalah orang mulai masuk lagi kepada dia setelah denial itu adalah penolakan. Oh sorry, penolakan soal denial. Mulai ada fase angry. Kadang dia ini sering terjadi remaja ya. Mungkin dokter pada anak remaja. Pertama adalah dia mulai aku nggak mau kayak ibu saya. Aku nggak mau kayak orang tua. Selalu seperti itu denial. Setelah fase denial adalah fase angry. Ini kebetulan kematangan seseorang ya. Bayangin ya, orang-orang yang dia mulai dari SD, SMP, SMA mulai fase-fase angry, mulai marah sama diri sekitar dan lain-lain. Tahap yang ketiga mulai frustrate itu adalah mulai dia tahap frustasi. Setelah dia mahasiswa, kalau dia nggak bisa melewati kematangan, dia ada akan ada fase-fase frustasi. Maka jangan kaget kalau narkoba itu banyak muncul di SMA akhir dan di mahasiswa. Nah, setelah fase ini lewat, maka mulailah muncul masuk namanya acceptance. Setelah acceptance-nya muncul, baru masuk namanya fase awareness, mulai menyadari.
Karena proses penyadaran, kalau ditanya konsep yang baik itu adalah saat dia sadar terhadap dirinya, itu harus dimulai dari proses penerimaan. Ya, betul. Dan memang fasenya seperti itu, nggak usah khawatir. Hampir semua fase-fase anak-anak remaja, anak-anak SMA, SMP, sekarang SMP udah mulai muncul. Ya, mereka adalah ada fase-fase penolakan. Mereka nggak mau kayak orang tuanya, mereka nggak mau seperti lingkungannya, yang mereka mencari identitasnya dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalkan definisi kematangan dari saya adalah ini dok, orang-orang yang berhasil melewati tangga ini. Yang sering mengeluh, karena setiap orang pasti gitu. Ya. Nah ini yang paling penting, awareness ini. Karena kalau awareness ini memang berhasil pada seseorang, ya itulah, tidak akan pernah ada komplain yang begitu berat ya. Terutama misalnya komplain pada saat berempat, khususnya saya di bidang, ada bidang kecantikan juga, di mana saya juga selalu berempat di pasien-pasien yang sering mengeluh, ya ingin menjadi seseorang yang diharapkan, ya ingin putih menjadi putih seperti orang Jepang misalnya, ingin secantik padahal ya. Tipe kulitnya beda. Ya, betul. Tergantungnya oleh kematangannya ya. Itu supaya mempercepat tangga itu kira-kira bagaimana? Supaya kita mempercepat. Yang uniknya adalah sebelum ini aku salam dulu, aduh Mas Aditya, selamat sudah kemarin happy wedding. Ada Adit. Oke, aku lanjut ya. Jadi menariknya gini dok. Yang namanya tua itu pasti, namanya dewasa belum tentu. Betul. Nah ini menarik bahwa belum tentu orang yang dia sudah usia 20-30 tapi dia sudah melewati fase sampai acceptance. Betul. Buktinya adalah bahkan ada orang-orang di usia 30-40 dia masih denial. Ya. Ataupun masih angry. Masih angry terhadap hidup. Betul. Itu banyak kayak begitu. Nah, bagaimana adalah untuk mempercepat fase tersebut? Yang pertama itu adalah kita harus sadar dulu. Nah, kalau saya suka ada namanya influence model atau bentuk perubahan. Nah, kalau saya bilang ada 4 kuadran seperti ini. Kuadran yang pertama di sini adalah kuadran sadar. Dia sadar punya masalah. Ya, kenapa saya tadi jelaskan seperti itu? Kalau nggak disebutkan tangganya, dia sadar saat ini dia tuh ada di tangga yang keberapa. Gitu. Setelah sadar, dia mulai fase ke bawah, dia mulai tahu. Setelah tahu itu adalah, oke. Setelah tahu, dia mulai tahap bisa. Oke, saya sudah mulai merubah diri, saya tahu knowledge-nya masuk, di sini skill-nya mulai masuk. Skill attitude di sini, di fase kuadran yang sini. Baru yang terakhir, apakah ini cukup untuk memberikan perubahan? Tidak cukup. Maka di kuadran yang terakhir adalah role model. Itu adalah yang keempat. Nah, mengapa tidak terbentuk perubahan? Nah, ini dok, saya juga bisa pakai.